Oh, truck canter. Sini coba, lemparin salah satu. Set. Nah, ini ada nih buat truck canter. Jadi kalau kalian misalkan sebelum dibuka nih truck canternya kayak gimana, panel speedometernya, kita lihat dulu nih. Kalau misalkan di SPD itu di sini ada garansi 1 tahun. Kalau untuk panel 2 tahun. Yang 1 tahun tuh ada beberapa untuk servis. Nah, terus kalau misalkan ini ada garansi juga, ganti baru jika tidak PNP. Jadi kalau misalkan tidak PNP, nggak bisa dipasang, nanti kita ganti baru. Terus juga kalau pecah dalam pengiriman, kalau misalkan kalian dari luar kota, terus kita kirim, nah itu juga nanti ada garansi. Yuk, kita buka jadi kayak gini packagingnya. Terus kita buka, set. Nah, jadi dalamnya kayak gini. Ini ada satu, kayak gini. Terus ada dua, panel truck canternya ada di sini. Kalau misalkan kita buka, kebetulan ini ada yang ready stock. Kalian bisa custom juga selain yang ready stock kayak gini. Jadi ini nanti bisa dipasang di panel speedometer canternya kalian. Nah, apa aja sih kelengkapannya kalau misalkan kalian beli di SPD speedometer? Jadi bukan panel speedometer aja, ada juga tadi nih, ya kan? Ada kartu garansi. Di kartu garansinya juga ada vouchernya. Jadi kalau mau beli lagi, itu ini bisa kalian kasihin ke teman kalian atau buat mobil kalian yang kedua, ketiga gitu bisa juga. Terus di sini ada manual booknya, tinggal di scan aja. Terus dapat stiker. Untuk yang beruntung dapat gantungan kunci juga bisa dipakai. Terus di sini juga ada perlengkapan tool. Nah, itu ada yang jatuh. Tuh, ada toolsnya ada banyak. Pertama ada removal. Removal bisa dipakai kalau misal bongkar-bongkar dashboard biar nggak rusak. Terus ada obeng, ya biasalah buat buka-buka baut. Terus juga ada LED, ada T10, ada T5, kemudian ada LED SMD untuk yang speedometernya udah elektrik. Nah, terus kalau kalian yang order jarum Indiglow juga, nanti ada jarum Indiglow-nya kayak gini. Jadi misalkan kalian mau dibuat jarum speedometernya jadi nyala, itu bisa. Jadi tadi truck canternya itu bukan cuma speedometernya aja yang keren, tapi lampunya juga diganti jadi LED, tambah keren, nyalanya tambah bagus, tambah awet, tambah hemat, dan juga jangan lupa dibuatin atau dipasangin jarum Indiglow juga biar jarumnya itu jadi nyala.